Untuk perlawanan. Strike. Ya. Yeah. Strike, guys. Kan tidak ada perlawanan, guys. Apa ini? Apakah ini ya? Iya nih, boleh. Hah? Boleh. Ah, ini dia, guys, si ikan rakula ini. Ada kecil, guys, si barakota ini namanya Babarida. Giginya tajam-tajam. Oke, kawan-kawan, jadi seperti biasa ya, kalau pulang dari trip mancing hasilnya kita masak di rumah. Ini hasil yang saya dapat di video sebelumnya, guys. Ini si barakota atau si ikan rakula. Ya, hasilnya hanya beginilah. Dapat 3 ekor. Jadi seperti biasa kita masak, guys. Masak-masak dulu. Ini dia. Sudah seharian ya di dalam freezer. Karena waktu pulang dari trip mancing tidak langsung masak, kecapean, jadi istirahat, tidur seharian, besoknya baru kita masak. Ini dia, guys, si barakota. Tuh giginya tajam-tajam. Sangar. Tiga ekor, lumayan. Kita bakar kali ini. Seperti biasa ya, teman-teman. Bumbu-bumbu sudah siap. Ini sudah ada kunyit, jahe, kemiri, tomat, bawang merah, bawang putih, cabai. Sudah ada lemon ikan juga ini. Sebelumnya, thanks a lot buat sobat mancing semuanya, kawan-kawan yang sudah setia di channel ini maupun yang baru bergabung di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kalian sudah mensupport channel ini. Support channel ini ya, di view aja, guys, di nonton aja. Untuk yang lain-lain, like, comment, subscribe, itu terserah kalian, saya tidak mungkin paksa ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu si barakota atau si ikan rakula.
Guys, terlalu panjang ini ikan ini. Terpaksa kita harus potong dua ini. Terlalu panjang ikannya. Kita potong dulu ya. Oke deh, sudah dipotong semua ini karena terlalu panjang, tidak cukup di kuali guys. Kita potong dua semua jadi 6 bagian ini, kan ada 3 ekor. Ini bumbu buat sambalnya ini teman-teman, yang sudah kita tumbuk tadi. Ini bawang merah buat sambal ikan bakar. Seperti biasa, kalau masak selalu duet dengan ayah saya ini, guys. Hah? Lanjut ikan. Oke. Taruh aja ya. Tiga-tiga. Hah? Cukup. Iya. Ampak. Ampak kurang. Iya. Ya, oke deh. Ini dia si barakuda. Kita bakar kayak ini guys, di atas kompor. Soalnya mau bakar di outdoor, di luar tempat bakaran buat barbeque kita itu lagi kurang bagus, berkarat. Jadi kita bakar aja dulu di sini. Nanti besok-besok kita beli tempat bakar yang baru ya, buat dimasak semua ikan yang saya strike dari trip mancing. Sudah mulai masak teman-teman. Bentar lagi kita santap. Tutup dulu ya. Oke, ini dia sambal kita guys. Sambal ikan bakar baru selesai digoreng. Ya, oke deh teman-teman. Ini dia masakan kita, si ikan barakota atau ikan layur ya bahasa Indonesianya. Ini sambalnya kita sudah siapkan, sudah ada nasi, ini sudah ada cabai mentah. Oke, kita ambil yang ekor saja ya. Oke.
Kita hantam dulu sih. Ikan layur atau si barakota. Tambah cabai mentah biar lebih pedas, guys. Polis cerita, enggak tak? Enggak. Masalah itu cerita. Semoga di trip berikut ada lagi strike ikan-ikan besar ya teman-teman, supaya kita bisa bawa pulang buat dimasak lagi di rumah. Oke ya, fokus makan dulu. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah nonton video kali ini. Kita sambung lagi di video berikutnya.